banget kan? Iya Takagi, bagus banget ya cosplay yang di mall sini. Iya bagus banget. Ayo kita lihat lagi. Oh, satu orang satu helai. Aku juga pengen ah. Soalnya dari kemarin aku cuma pakai singlet aja mulu, gak ada bajunya. Ya soalnya di sini ada tempat playground buat berenang. Wah kakak asik kakak, kami juga mau berenang di sini. Ya udah kalau gitu kalian pakai pelampung. Nah kalian berdua sudah pakai naik turunnya. Ya ampun ini kayaknya. Aduh. Ya ampun teman-teman, ini ternyata. Halo teman-teman, kembali lagi ke EBKD. Hari ini kita akan bermain Sakura ya. Aduh Mio, bosan banget ini Mio. Kita kok duduk mulu dari tadi. Iya kakak, kakak gimana kalau kita ajak kakak Sakura pergi jalan-jalan yuk? Eh, boleh juga tuh. Kakak Sakura lagi ngapain ya? Nggak tahu. Di mana kakak Sakura ya? Hah, mungkin lagi di kamarnya. Eh, iya juga. Kalau gitu kita pergi cari. Kakak Sakura! Kakak Sakura, kita pergi jalan-jalan yuk ke mall. Wow, boleh juga. Kakak juga lagi bosan ini. Kalau gitu, Yuta, Mio, kita pergi bareng yuk. Oke deh, kakak. Yah, ayo kita pergi bareng ini. Aduh, aduh, sudah malam ini. Iya, kakak. Nah, kita naik mobil gak apa-apa. Oke, ayo kita jalan-jalan pergi ke mall. Oh, tunggu-tunggu dulu, kakak. Ngapa? Kita ajak kakak Takagi juga. Oh, iya ya. Mundur-mundur dulu. Kita malam-malam gini ke rumah kakak Takagi. Kakak Takagi ada nggak ya di rumah? Coba deh, kakak. Lihat dulu. Aduh, ada nggak ya si Takagi? Ayo, cepat. Kita cari kakak Takaginya. Di kamarnya enggak ya? Lah, enggak ada. Di mana sih Takagi? Takagi! Takagi, kamu di mana? Aku di sini, Sakura. Lah, ngapain kamu? Aku di toilet, aku lagi ambeien nih. Ya ampun, iya, makanya lama banget. Tunggu bentar ya. Aduh, aku ambeien ini susah banget. Yah, kita tunggu kakak Takagi sebentar ya, Yuta, Mio. Iya, iya, kakak Takagi lagi ambeien itu. Buang air besarnya susah banget. Iya, makanya kita tunggu aja dulu sebentar. Aduh, aduh teman-teman, aku ambeien ini. Aku mau buang air besar susah banget. Aduh, sakit banget pantatku. Hah, tapi syukurlah udah selesai. Gimana kakak? Sudah selesai ya kakak? Iya, ini aku sudah selesai. Kalian cari aku buat apaan? Kami mau ajak kamu ke mall. Oh gitu ya, mau ajak ke mall ya? Iya, iya ini kakak. Mau ajak kakak Takagi pergi ke mall ini. Oh, malam-malam gini kalian mau jalan-jalan ke mall? Iya, bosan soalnya. Ya udah, kalau gitu Sakura aku aja yang nyetir ya, bawa kalian bertiga. Ya udah kalau kayak gitu Takagi, kalau kamu yang mau nyetir. Ya udah, kita pergi ke mall. Tapi bukannya ada mall baru? Hah? Di mana memangnya? Ada, aku tahu kok. Ada buka mall baru di sekitar daerah sini. Di mana kakak? Ah, itu dia. Belok kanan lagi. Wah, namanya apa? Namanya Sakura Hazard Malls. Oh, ini yang baru buka rupanya. Oh, bagus banget mall baru ini. Gede ya. Wah, bagus ini Takagi. Iya, bagus banget ini mallnya. Iya, ini Takagi. Bagus banget ini mallnya. Dekat dengan kota lagi. Iya, ini mallnya memang baru dibuka. Lihat aja tuh. Gede banget, tinggi banget Sakura Hazard Malls-nya. Oh, ada sinema. Mungkin ada bioskop ya. Nanti kita nonton bioskop aja di dalam. Iya, kami nggak pernah nonton bioskop. Nanti kita nonton bioskop sama-sama ya, kakak Takagi. Iya, benar. Nanti kita nonton sama-sama. Ayo, Sakura, Mio, Yuta, kita masuk yuk. Ayo, buruan kita cepat masuk. Kita lihat di dalam ada apa. Tapi sepertinya mallnya masih kosong ini ya, Sakura. Iya, mungkin baru buka. Jadi nggak ada yang tahu. Oh, iya juga. Wah, di sini ada BreadTalk. Nah, nanti pasti ada jualan roti di sini. Woi, kalian cepat masuk dong. Jangan di sana terus. Iya, nanti kami ikut masuk kok. Di sini kayaknya ada yang lagi nari-nari. Woi, kalian lagi ngapain sih? Kami lagi cosplay loh. Aku lagi cosplay jadi penari balet. Aku pakai baju balet ini sambil nari. Oh, bagus juga ya cosplaynya. Ini kayak cosplay beneran asli. Iya, aku cosplay jadi anjing ini sambil nari-nari. Nah, kalau kamu cosplay jadi apa ini? Aku cosplay jadi wizard. Aku penyihir. Wah, keren banget Yuta Mio, lihat itu penyihirnya. Iya kakak, kayak penyihir asli gitu ya. Ada jubahnya juga sama topinya. Iya, ada jubah sama topi sihirnya juga. Bagus. Kalau ini cosplay jadi apa? Aku render, aku adalah rusa. Rusa yang ada di Santa Claus itu. Yang ada di gerobak kereta api Santa Claus. Oh gitu ya, sambil nari. Kayak benaran asli ya kakak. Iya sih. Nah, ayo deh, Sakura. Kamu lihat ini cosplaynya banyak banget kan? Iya, Takagi, bagus banget ya
cosplay yang di mall sini. Iya, bagus banget. Ayo kita lihat lagi, ini apa ini? Itu pohon, pohon listrik. Wah, bagus ya pohon listrik lampunya. Iya, lampunya ini bagus banget, kelap-kelip. Tapi ada air mancur gitu. Oh, kita jangan berdiri di sini, nanti basah baju kita kena air mancurnya. Iya kakak, baju Mio jadi basah sedikit. Ah, nanti kalian pilek ini. Udah ada orang yang datang. Ini jual apa stand ini? Coba kita lihat. Ini namanya Coffee Bean. Berarti ini jual kopi dong nanti. Iya, sepertinya udah mulai, udah dibuka. Mbak, permisi, di sini ada jual kopi ya? Iya, ada bang, ada jual kopi. Abang mau minum kopi apa? Ada cappuccino campur vanilla juga. Oh gitu. Kalau gitu lain kali kita minum kopi kesini yuk. Kita coba minum kopinya. Boleh tuh Takagi. Mio, kamu suka gak minum kopi? Enggak, aku gak suka. Kopinya pahit. Mbak, kopinya ada yang manis enggak? Ada dong, masa enggak ada sih? Kopi campur es krimnya pun ada. Oh gitu ya, kalau gitu kamu mau enggak Mio nanti? Iya kakak, tapi kita jalan-jalan aja dulu. Kita lihat mallnya kayak gimana. Nanti baru kita minum kopi. Iya benar juga. Ya udah, kita sudah lihat ternyata di sini ada kopi. Oh, ada Burger King. Wah, aku suka burger. Ini kok Takagi. Oh, kamu suka burger kan Yuta? Kita cek dulu. Ada orang yang lagi makan. Rupanya di sini ada stand tempat makan ya. Oh, mbak-mbaknya lagi makan ini. Iya. Nih, nanti kita nongkrong di sini yuk sambil makan Takagi. Tapi siapa yang bayar? Ada yang mau traktir enggak? Aku saja deh Takagi. Oh, gitu ya. Mio, nanti kita makan di sini ya, makan burger sama Yuta. Iya, aku mau ini Kakak Takagi. Yuta suka sekali makan burger. Wow, 50 sen ya. Kak, permisi. 50 sen ya burgernya. Iya, satu burger 50 sen. Tapi kami ada jual ayam goreng juga, fried chicken 50 sen juga harganya. Oh, gitu. Wah, kalau gitu nanti kita pesan fried chicken juga yuk. Boleh tuh Takagi. Wow, bagus banget ini dekorasinya. Kalian mau pergi ke toilet enggak ya? Aduh, Kakak Sakura, Mio kebelet pipis ini. Mau pergi ke toilet. Ha, untung saja di depan ada toilet itu Mio. Kamu pergi saja ya. Iya, kalian tunggu di sini ya. Mio mau ke toilet dulu. Iya, kami tunggu di sini deh. Oh, toiletnya yang mana? Kita masuk saja ke dalam. Ini dia toiletnya. Woi, jangan masuk ke sini, woi. Apa? Dek, ini toilet pria, dek. Dibaca dulu, toilet pria, bukan toilet wanita. Jadi jangan masuk ke dalam sini. Sini untuk toilet cowok. Ya ampun, aku gak baca tadi. Maaf ya, bang. Oh iya, ini toilet pria. Ya ampun, ini baru toilet wanita. Kita masuk ke sini yuk. Oh, aku bisa cuci tangan sambil cermin-cermin. Lihat mukaku, cuci tangan. Tapi nanti dulu. Aku harus masuk dulu ke WC-nya. Mana WC-nya? Oh, ini dia WC-nya. Ada berapa WC-nya? 1, 2. Oh, ada 2. Ada tisunya juga. Bisa duduk ini. Oh, kayak gini teman-teman. Di mall kita duduk. Terus kita buang air. Terus, nah. Nanti kita ini cuci-cuci pakai tisu. Nah, habis ini kita keluar teman-teman dari toilet. Tapi kita jangan lupa cuci tangan. Cuci-cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Nah, sambil lihat cerminan. Lihat muka kita kotor apa enggak teman-teman. Oke, nah sekarang sudah selesai. Aku harus cari mereka. Aku sudah selesai Kakak Takagi. Oh, sudah ya Mio. Hah, kalau gitu kita jalan-jalan lagi yuk. Kalian gak ada lagi kan yang mau ke toilet? Enggak deh Takagi, aku gak mau pergi. Kalau kamu Yuta mau enggak? Enggak kakak, aku gak mau deh. Kita naik ke lantai 2 yuk. Kita kan belum lihat lantai 2. Tapi naiknya dari mana kakak? Ya, nah kita naik eskalator dari sini. Yang di samping kiri itu apa kakak? Itu untuk turun. Kita naik yang ini ke atas. Nah, sudah ini. Oh, di lantai 2 ada jualan apa ini? Coba kita lihat. Wah, ada jualan kue basah fried chicken. Aduh, banyak banget. Silakan dibeli bang. Murah kok harganya bang. Iya, kami mau beli sih, tapi tunggu aja nanti deh sebentar deh mbak. Kami lihat-lihat aja dulu, maaf ya. Iya, nggak apa-apa bang, silakan dilihat. Kalau abang berminat ingin beli, ya beli saja bang. Wah, nanti kita beli yuk, Takagi. Iya, tapi nanti aja, soalnya uang kita cukup nggak. Kita kan nggak bawa banyak uang ke mall tadi. Harusnya tadi kita bawa banyak. Iya sih Takagi, harusnya tadi kita bawa banyak sih. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Wah, ada kado, banyak banget kadonya. Wah, kami suka kado kakak. Mio suka kado. Kalau gitu Mio nanti kakak beliin kamu kotak kado 1. Terus untuk Yuta 1, mau nggak? Mau dong kakak, Yuta juga suka kado. Nah, kita cari kadonya yang mana yang bagus. Woi, jangan diberantakin dong kadoku. Ya ampun, maaf ya bang. Kami tadi lihat-lihat aja. Ya maaf sudah berantakin ya bang. Ya nggak apa-apa deh, nanti abang susun lagi sih. Tapi kalian sudah berantakin, nanti harus beli ya.
Ya iya, nanti kami beli deh. Nanti kami kembali lagi ke sini beli ya, Bang ya. Iya, kalau kayak gitu. Makasih ya, Bang. Maaf ya, sorry ya, Bang, udah diberantakin. Ya iya, enggak apa-apa sih. Ayo deh, Mio, Yuta, kita sudah berantakin barang orang ini. Lah, di sini sesat ini. Jalan buntu. Bang, bukan ke sana, Bang Takagi. Ke sebelah, belok ke sebelah kanan. Ya udah kita belok ke kanan. Kita lihat ada apa di sini. Woi, silakan dibeli. Kami ada obral baju warna-warni, bajunya murah meriah, bajunya cuma 3.000 satu helai baju. Murah banget. Iya, murah dong. Bajunya warna-warni lagi. Ada kuning, biru, merah, hijau, warna pelangi. Oh, bajunya jangan diinjak. Waduh, sorry. Woi, jangan injak, woi. Iya, Kakak. Kami cuma mau lihat, Kakak. Mio pengen kali beli baju kayak gitu. Aku juga mau beli, Takagi, baju kayak gitu. Serius, kalian mau beli baju yang ini? Iya. Oke deh, kalau gitu nanti kami datang lagi ya, Mbak. Nanti kami mau beli kok. Satu orang, satu helai. Aku juga pengen, soalnya dari kemarin aku cuma pakai singlet aja mulu, gak ada bajunya. Ya udah, kalau gitu kita beli satu orang satu. Kalau Mio sama Yuta yang ukuran itu ya, ukuran S ya, yang kecil ya. Iya, Kakak. Kak, yang ukuran S ada kan, yang kecil, yang small? Ada, tenang saja. Kami jual baju warna-warni berbagai ukuran. Oke deh, kalau begitu nanti kami datang lagi ya, Kak. Maaf ya, Kak, kami mau naik ke lantai 3 ini, mau lihat lagi. Ya udah, Bang, enggak apa-apa, Bang. Yuk, semuanya anak-anak. Kita naik lagi ke lantai 3-nya. Aduh, Takagi, aku tersangkut ini. Bukan lewat situ, Sakura, itu cermin. Oh, cermin rupanya. Iya, ini cerminnya ini ketembus pandang. Jadi kayak gak ada dinding di situ. Ya udah, kita cari lagi. Mana eskalator? Ini jual apa? Oh, di sini ada jualan. Silakan dibeli, ada bento. Saya jual bento raksasa ini. Bentonya gede banget ini. Aduh, tapi kami gak suka makan bento, gak pandai makan bento. Iya, Mio sama Kakak Yuta. Iya, Mio sama Kakak Yuta juga gak pandai makan bento. Kalau gitu maaf deh, Mbak. Kami lihat-lihat aja dulu bentonya. Bentonya banyak banget, tapi sayang kita gak pandai makan bento. Ya udah deh, kita lihat ini. Wah, ada obral sepeda ya. Ya, lagi obral sepeda ini potong harga diskon 50%, silakan dibeli. Waduh, kita coba dulu deh, Mbak. Sepedanya boleh enggak? Boleh kok. Wah, Kakak, keren Kakak, ini sepeda anak-anak. Ini sepeda anak-anak ya, sepeda mainan anak-anak ya. Iya, ini memang sepeda mainan anak-anak, bukan buat orang dewasa. Tapi enak juga ya naik kayak gini, Sakura. Walaupun kita sudah besar, sudah gede. Iya, Takagi, kita memang sudah besar, sudah gede. Tapi kita naik ini enak juga sih. Kak, kalau gitu kami borong deh. Satu orang, satu sepeda. Kami beli, harga satu sepedanya berapa? 500.000, Bang. Kalau gitu saya kasih 2 juta aja, beli 4, oke? Iya, Bang, ini bayarannya. Makasih ya, Bang ya. Iya, sama-sama. Ayo, kita naik sepeda ini. Kita harus naik sampai ke lantai berikutnya, lantai 3. Mana ini eskalator naik turunnya? Ya ampun, ini kayaknya. Aduh. Ya ampun, teman-teman. Ini ternyata bisa naik sampai ke atas, teman-teman, pakai sepeda. Keren banget ya. Ini lantai terakhir, lantai 3. Woi, kalian naik ke atas dong. Kemana kalian ini? Aduh, Kakak Takagi sudah naik. Aku juga mau naik sepeda ini. Duh. Kok gak bisa? Kok Kakak Takagi bisa sih? Jangan-jangan dari sebelah sini. Aduh, gak bisa juga ini naiknya. Aduh, aku turun aja deh. Aku tinggalin aja sepeda aku di sini. Gak bisa. Kakak Takagi, gimana cara rahasia naik ke atas? Aduh, kalian ini gak bisa. Kalian masih kecil, masih anak-anak. Makanya gak bisa naik sepeda. Oh, gitu ya? Iya, harus kuat kayak kakak, baru bisa. Kaki kakak panjang, tangan kakak panjang, kayak belut, baru bisa. Oh, gitu ya kakak. Kalau gitu kita tungguin Mio sama kakak Sakura. Iya, kita lihat aja deh, mereka bisa nggak naik sepeda ke atas. Iya kakak, aduh mereka sudah naik ini Mio. Aduh, kenapa mereka nggak tungguin kita kakak Sakura? Hah, kita naik aja sama-sama. Ayo, kita coba bisa gak? Itu sepeda siapa sih ditinggalin di situ? Pasti sepedanya si Yuta. Dia pasti gak bisa naik ini. Soalnya kakinya itu pendek. Aku juga mau coba ini. Aduh. Kok gak bisa ini digeser kanan kiri gak bisa juga. Kok si Takagi itu bisa ya? Gak tahu kakak. Kakak Takagi hebat banget. Berotot itu mungkin. Mungkin dia berotot jadi bisa. Ya udah deh Mio. Kakak, udah. Kakak nyerah deh. Nah, sini. Kamu turun aja dari sepeda kamu. Kakak gendongin kamu naik ke atas. Iya deh kakak, Mio gak kuat, gak sanggup ini. Ayo, kita naik ke atas.
Woi, kalian kok bisa sih naik sepeda sampai ke atas ini Takagi? Bisa dong, aku ini kan kakiku panjang, tanganku juga panjang. Makanya gampang. Kalau si Mio sama si Yuta susah sih. Hah, aku juga gak bisa. Susah banget rupanya naik sepeda naik ke atas dari tangga. Iya, kalian jangan tiru ya, soalnya ini bahaya banget loh. Cuma profesional kayak kakak Takagi yang bisa pakai sepeda naik ke atas tangga. Ya udah deh kakak, kakak hebat banget kakak. Iya dong, kakak kan berotot. Lihat aja berotot ini. Woi, di sana ada apa sih? Huh, aku juga bingung ini ada apa ya Sakura? Coba kita cek. Wow, ada banyak anak-anak kecil, anak-anak ketek di sini. Mereka lagi ngapain sih? Eh, adek-adek, kalian lagi ngapain? Kami lagi main-main di sini, lagi berenang. Oh, kalian lagi berenang ya? Iya, soalnya di sini ada tempat playground buat berenang. Wah, kakak, asik kakak. Kami juga mau berenang di sini. Ya udah, kalau gitu kalian pakai pelampung. Nah, kalian berdua sudah pakai ini. Kalian bisa berenang kok di sini, Yuta Mio. Iya, kakak. Kami mau main berenang di sini sama adek-adek di sini. Mau berenang sama-sama. Oh, Takagi, kita mau nggak berenang di sini? Nggak deh, Sakura. Kita nonton anak-anak ini berenang saja deh. Emangnya kamu mau ikut berenang? Mau, Takagi. Aku mau pakai pelampung juga. Nah, kalau begitu kita sama-sama pakai pelampung, sama-sama berenang di sini deh, Yuta sama Mio. Aduh, ini nggak enak. Ini airnya nggak tinggi. Ini airnya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Iya sih, kita udah dewasa. Jadi kita nggak bisa berenang asik-asik lagi di sini. Karena airnya terendah banget. Hah, iya juga. Tapi mall ini keren banget ya, Yuta. Iya kakak, keren banget, ada banyak fasilitasnya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bermain ke mall ini, teman-teman silakan saja berjalan-jalan ke mall ini. Karena mall ini baru dibuka teman-teman. Mall ini gede banget lagi, keren lagi, banyak tempat bermainnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin datang, teman-teman silakan lihat props ID-nya ya. Props ID-nya yaitu 27162589664628. Oke, kita coba lihat Sakura Mall by Hazel Fishy. Hazel Fishy. Oke deh teman-teman, terima kasih telah menonton. Oke deh teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time di next video dan bye-bye teman-teman. Wah, kita ini kenapa berenangnya sampai keluar jalur ini? Iya kakak, soalnya kan kita mau sambil berenang sambil makan. Ya udah deh kalau begitu, ayo kita cari makanan di sekitar sini Yuta. Oh, aku mau sambil berenang di mall sambil makan ini. Sambil turun ini teman-teman. Keren banget ya mall ini. Ada banyak sekali fasilitasnya teman-teman. Ah, kakak Sakura sama Mio di mana sih? Mereka lari kemana kakak? Nggak tahu tuh, adek-adek itu. Kayaknya diajak sama si Takagi sama Yuta pergi ke bawah cari makan sambil berenang. Hah?